Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Sekarang kita akan belajar subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran 6, subtema 1, tema 6, yaitu mencakup muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Mari kita belajar ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pada materi PPKN kali ini, kita akan belajar hak dan kewajiban pemanfaatan sumber energi. Sumber energi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam penggunaan sumber energi, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebelumnya, Ustazah akan menjelaskan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban dan hak ini harus dilaksanakan dengan seimbang. Karena sebagai manusia harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu ini artinya melakukan sesuatu sama dengan melakukan kewajiban, dan untuk memperoleh sesuatu sama dengan mendapatkan hak. Jadi, agar kita bisa mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Contohnya seperti kewajiban dan hak dalam pemanfaatan sumber energi air. Kita memiliki kewajiban terhadap sumber energi air. Di antaranya adalah 1. Menggunakan air secara hemat dan bijaksana. 2. Tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air. 3. Mematikan kran jika tidak digunakan lagi. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber energi air, maka kita akan mendapatkan hak. Hak yang kita dapatkan dari sumber energi air adalah 1. Kita mendapatkan air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Kita mendapatkan air yang bersih. 3. Kita mendapatkan air tanpa adanya hambatan, seperti pada saat musim kemarau panjang, persediaan air tidak akan habis. Nah, sekarang silakan kalian buka buku LKS kalian yang ada di halaman 22.
Di situ ada kewajiban dan hak dalam penggunaan sumber energi. Kewajiban dan hak dalam penggunaan sumber energi antara lain sebagai berikut. Kewajiban dalam penggunaan sumber energi, misalnya mematikan lampu saat siang hari, menutup kran air setelah digunakan, dan segera mematikan kompor gas setelah selesai memasak. Nah, setelah kalian melaksanakan kewajiban dari penghematan energi, maka kalian juga akan mendapatkan haknya. Haknya apa, Ustazah? Setelah kita melaksanakan kewajiban menghemat energi, kita akan memperoleh hak. Berikut ini contoh hak yang bisa kita peroleh terkait penggunaan sumber energi. Yang pertama, kita dapat menggunakan air bersih untuk minum, mandi, dan mencuci. Yang kedua, kita dapat menggunakan energi listrik sebagai sumber energi saat malam hari. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan energi listrik untuk menyalakan televisi, radio, kipas angin, dan lain sebagainya. Lalu, kalian juga dapat menggunakan alat transportasi yang berbahan bakar minyak untuk bepergian jauh. Nah, itulah anak-anak kenapa kita harus melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang. Karena jika kewajiban dan hak tidak dilaksanakan secara seimbang, maka akan terjadi permasalahan. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskan hak dan kewajiban terhadap sumber energi minyak bumi. Tulis di buku tugas kalian ya, Nak ya. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar materi Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menulis cerita. Di sebuah cerita terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang berisi gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Setiap paragraf memiliki pemikiran pokok atau pokok pikiran. Nah, pikiran pokok ini adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf atau karangan. Nah, biasanya pikiran pokok ini berada di awal atau di akhir paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf sebagai berikut. Yang pertama, pada awal penulisan kalimat paragraf sedikit menjorok ke dalam. Yang kedua, pada awal penulisan kalimat paragraf menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, pemakaian kalimat topik atau kalimat utama. Yang keempat, di setiap paragraf mempunyai kalimat topik yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan. Dan yang kelima, memakai pemikiran yang jelas. Sekarang silahkan kalian perhatikan paragraf berikut ini. Di dalam penulisan paragraf tersebut terdapat beberapa ciri-ciri yang seperti Ustazah sebutkan tadi, yaitu pada awal kalimat saat menulis paragraf sedikit menjorok ke dalam, seperti saat menulis kata tumbuhan merupakan sumber energi manusia dan hewan. Selanjutnya, pada paragraf tersebut saat menulis awal kalimat menggunakan huruf kapital, yaitu terdapat pada awal kalimat paragraf. Selanjutnya, pada paragraf tersebut juga memakai kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat topik atau kalimat utama pada paragraf tersebut adalah tumbuhan sebagai sumber energi atau sumber bahan makanan bagi makhluk hidup di bumi. Selanjutnya, di dalam paragraf tersebut juga mempunyai kalimat utama yang berfungsi untuk menjelaskan isi dari kalimat utama pada paragraf tersebut. Contohnya seperti
Jika di bumi tidak ada tumbuhan, maka produksi makanan akan terhenti. Manusia dan hewan akan kehilangan makanan dan timbul kelaparan di mana-mana. Selanjutnya, di dalam paragraf juga memiliki pemikiran yang jelas. Contohnya seperti, hewan herbivora tidak akan dapat makan tumbuhan dan akhirnya mereka punah. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap hewan karnivora. Hewan karnivora juga tidak dapat memakan daging. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Mereka akan kehilangan sumber makanannya. Nah, kalian pasti tahu, akibat dari semua ini, manusia dan hewan akan terancam punah. Jadi, cadangan makanan pada tumbuhan hijau sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang, tugas kalian adalah buatlah satu paragraf tentang sumber energi. Kalian dapat menulis paragraf tentang energi matahari, energi air, atau energi angin. Tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar materi matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu tentang mengenal satuan waktu. Suatu kejadian atau kegiatan dapat dihitung dengan menggunakan satuan waktu yang tepat. Antara lain adalah jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Sekarang, mari kita cermati contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Warga Kampung Baru sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti dimulai pukul 7.00 hingga pukul 10.00. Berapa lama kerja bakti warga Kampung Baru? Nah, untuk mengetahui berapa lama kerja bakti warga Kampung Baru, mari kita kerjakan bersama-sama. Kerja bakti dimulai pukul 7.00 dan selesai pukul 10.00. Cara menghitungnya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai, yaitu 10.00 dikurangi 7.00 sama dengan. Masih ingat kan cara menghitung dengan menggunakan susun ke bawah, yaitu menit sejajar dengan menit dan jam sejajar dengan jam. 10.00 dikurangi 7.00 sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi, lama kerja bakti warga Kampung Baru adalah 3 jam. Kita lanjut ke soal yang kedua. Alan sedang bermain sepak bola. Alan bermain sepak bola pukul 14.30 sampai pukul 16.15. Berapa lama Alan bermain sepak bola? Nah, sekarang kita buat dulu pukul berapa Alan mulai bermain sepak bola dan selesai bermain sepak bola. Alan mulai bermain sepak bola pukul 14.30. Alan selesai bermain sepak bola pukul 16.15. Karena yang ditanyakan mulai bermain sampai selesai bermain sepak bola, maka kita kerjakan dengan cara jam selesai kita kurangi jam mulai bermain sepak bola. Sekarang sekalian perhatikan bagaimana cara penulisannya ya nak. Menit harus sejajar dengan menit dan jam harus sejajar dengan jam. 16.15 dikurangi 14.30 sama dengan 15 menit dikurangi 30 menit. Tidak bisa.
Nah, karena 15 menit dikurangi 30 menit tidak bisa, maka 15 menit pinjam 1 jam atau 60 menit diangkat jam di depannya. Nah, karena sudah dipinjam 1 jam, maka 16 menjadi 15. Dan 60 menit yang kita pinjam dari depan tadi, kita tambah dengan angka 15. Jadi 60 ditambah 15 sama dengan 75. 75 dikurangi 30 menit sama dengan 45. Sekarang 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Jadi, lama Alan bermain sepak bola adalah 1 jam 45 menit. Selanjutnya, kalian perhatikan contoh soal nomor 3. Afiq sedang belajar matematika. Afiq mulai belajar matematika pukul 18.25 menit dan selesai pukul 20.20 menit. Berapa lama Afiq belajar matematika? Sekarang kita buat dulu pukul berapa Afiq mulai belajar sampai selesai belajar matematika. Afiq mulai belajar pukul 18.25 menit. Afiq selesai belajar pukul 20.20 menit. Karena yang ditanyakan mulai belajar sampai selesai belajar, maka cara mengerjakannya adalah selesai belajar dikurangi mulai belajar, yaitu 20.20 dikurangi 18.25 sama dengan 20 menit dikurangi 25 menit tidak bisa. Karena 20 menit dikurangi 25 menit tidak bisa, maka 20 menit pinjam 1 jam atau 60 menit angkat jam di depannya. Nah, karena sudah dipinjam 1 jam, maka 20 menjadi 19. Nah, sekarang 60 menit yang kita pinjam tadi kita jumlahkan dengan 20 menit. 60 ditambah 20 sama dengan 80. Sekarang baru kita kurangi. 80 dikurangi 25 sama dengan 55. Selanjutnya, 19 dikurangi 18 sama dengan 1. Jadi, lama Afiq belajar matematika adalah 1 jam 55 menit. Sekarang kita ke contoh soal yang keempat, yaitu tentang satuan waktu hari, minggu, bulan, dan tahun. Ayah Vina sedang pergi keluar kota selama 5 minggu. Berapa hari ayah Vina berada di luar kota? Sekarang kita tulis kalimat matematikanya. 5 minggu sama dengan ... hari. Setelah kita membuat kalimat matematikanya, sekarang ayo kita lihat rumus diagramnya. Naik apa turun ya? Ya, betul sekali. Diagramnya adalah turun. Jika turun, maka dikali. Jika 1 minggu sama dengan 7 hari, maka 5 minggu sama dengan 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Atau kalian dapat menghitung dengan menggunakan cara penjumlahan berulang seperti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. 20 ditambah 5 sama dengan 25. 25 ditambah 5 sama dengan 30. 30 ditambah 5 sama dengan 35. Jadi 5 dikali 7 sama dengan 35.
Jadi 5 minggu sama dengan 35 hari. Sekarang kita buat kesimpulannya. Ayah Vina berada di luar kota selama 35 hari. Nah sekarang silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 6 subtema 1 tema 6 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.